Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku. Oke, di videoku kali ini aku mau membuat pampis ikan tongkol kemangi. Langsung saja simak videonya sampai habis ya. Untuk bahan yang aku gunakan di sini pastinya ikan tongkol. Ini udah aku goreng setengah matang lalu suwir-suwir. Dan bumbu yang mau aku haluskan, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, cabai rawit, cabai merah, dan beberapa lembar daun jeruk. Ini dimasukkan nanti pas kita menumis bumbunya. Dan satu lagi daun kemangi. Langsung aja aku ulek bumbunya. Kalau kalian mau di blender juga boleh. Di sini bumbu aku ulek agak kasar. Aku tambahkan sedikit garam. Ini buat biar nguleknya itu bisa lebih cepat halusnya gitu. Sekarang lanjut, aku mau menumis bumbu. Panaskan minyak, lalu masukkan bumbu yang udah diulek tadi ya. Jangan lupa masukkan juga daun jeruk dan tumis sampai benar-benar harum. Masuk sedikit gula. Masukkan kaldu bubuk, lada bubuk. Untuk ukuran aku kira-kira aja. Tapi nanti kalau bagian terakhir kurang sedap, bisa ditambah apa yang kurang gitu aja. Tambahkan sedikit air ya. Masukkan ikan tongkol yang udah disuir-suir tadi, lalu aduk. Bagian terakhir masukkan daun kemangi, pastinya sudah dicuci ya. Aduk sampai benar-benar merata. Tunggu sedikit layu, baru matikan kompor. Aku pindahin ke mangkok dan siap disajikan. Oke, sekian video dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari aku. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.